prinsip walak ini. Pada hemah saya pula, ia membawa maksud nilai-nilai cinta, kasih, kepatuhan, sumpah setia, taat dan bai'ah yang wajib diberikan kepada seorang khalifah, pemimpin yang sah, atau dalam konteks UMNO kepada presidennya, manakala dalam konteks kerajaan pula kepada Perdana Menteri. Maknanya di sini, sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama, wala ini diberikan bukanlah sekadar kepada jasad, tubuh atau individu. Akan tetapi wala sebenarnya merangkumi institusi kepresidenan atau keperdana menterian yang disandang oleh seseorang. Selanjutnya, menyongsong suka duka perjalanan parti UMNO selama 7 dekad, meskipun melalui pelbagai rintangan, umpamanya parti ini seringkali cuba dijebak ke dalam kancah perpecahan dan berkuak-kuak. Walaupun begitu, alhamdulillah parti yang bertuah ini terus diperselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mampu bertahan sehingga hari ini kerana prinsip dan falsafah wala jelas terpancar amalannya dalam tradisi mulia UMNO. Inilah perlambangan hebat sebuah parti, parti yang menjunjung adat dan budaya timur serta bersendikan landasan syarak dalam menyatakan sokongan dan dukungan terhadap seorang presiden atau perdana menteri selama ini. Sebagai contoh, dalam episod pertembungan antara tim A dan tim B semasa pemilihan Presiden UMNO pada tahun 1987, sebagai yang telah saya sebutkan pada Perhimpunan Agung tahun lalu, ketika itu siapa yang setia berada di belakang Dr. Mahathir kalau bukan kita ahli-ahli UMNO? Hinggakan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ketika itu berkecil hati dengan saya atas keputusan saya dan pasukan berpihak kepada Dr. Mahathir. Namun ketahuilah, saya lakukan itu semata-mata berpegang atas prinsip wala dan tuntutan kesetiaan kepada seorang presiden parti. Walaupun secara peribadinya saya sangat akrab dengan Tengku Razali dan sehingga kini saya tetap menghormati beliau sampai bila-bila. Babak selanjutnya, tragedi hitam ketika mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tarikh 4 Februari 1988 telah mengisytiharkan bahawa UMNO sebagai pertubuhan yang haram. Siapa juga pada saat-saat genting dan mendebarkan tersebut yang menjadi teguh menyokong dan membantu Dr. Mahathir selaku Presiden sehingga UMNO baru telah secara resmi diterima semula secara sah? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita ahli-ahli UMNO? Justru saya secara pribadi yang turut melalui peristiwa hitam tersebut telah diarah dan ditugaskan oleh Presiden untuk menggerakkan jentera pemuda bagi mendapatkan keahlian UMNO di semua peringkat. Dengan izin Tuhan, saya masih ingat lagi yang membantu ketika itu, antaranya rakan-rakan telah pun kembali ke rahmatullah, termasuk alaihirham alaihirham Dan Sri Jamaluddin Jarjis, Datuk Hashim Safin, Datuk Selangman Taha. Yang masih bersama kita antaranya adalah Datuk Zahid Hamidi, Datuk Nazri, Tan Sri Aziz, Padang Rengas, Datuk Mat Isa Ismail, Bukit Gantang dan lain-lain lagi telah mampu dan berjaya menyenaraikan kembali keahlian UMNO
supaya UMNO baru dapat bergerak. Manakala episod selanjutnya, ketika negara berdepan dengan krisis kewangan, kewangan Asia pada sekitar tahun 1997-1998, sekali lagi parti dan siapakah yang tetap setia menyokong apapun juga keputusan Presiden UMNO? Jawapannya tidak lain dan tak bukan kitalah. Kita ahli-ahli UMNO yang setia. Namun sayang, sejuta kali sayang, saya secara pribadi berasa amat kecewa, dan pastinya saudara dan saya juga berkongsi rasa kehampaan yang sama atas apa yang sedang terjadi sekarang. Dr. Mahathir yang dulunya seorang negarawan terbilang, tetapi kini sudah berpaling tadah terhadap parti yang pernah diterajuinya selama puluhan tahun. Sehingga tidak keterlaluan jika dikatakan beliau yang pernah kita sanjung sebagai seorang tokoh dulu, kini telah tergamak dan terlibat dalam perbuatan keji bersubahat pula dengan pihak DAP, Perhimpunan Haram Bersih, Parti Amanah Negara, PKR, dan lebih teruk dari itu bersekongkol dengan musuh-musuh luar negara seperti Soros yang pernah dibenci dan suruh kita semua benci Soros sebagai penyangak mata wang. Hakikatnya inilah dia satu bentuk kemuncak penderhakaan kepada UMNO, bangsa dan tanah air. Saudara dan saudari, begitu juga harus barang diingat yang berlaku di era pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Wala dan kesetiaan saya Najib Razak berikan selaku timbalan Presiden Parti pada Tun Abdullah Badawi sebagai Presiden Parti, bersama-sama naik Presiden Ketua Wanita Pemuda Puteri serta majoriti pimpinan juga keseluruhan UMNO pada Pahlah, bukan sahaja ke atas jasad atau tubuhnya, tetapi institusi yang dijunjung dan dipegang oleh beliau, yakni sebagai Presiden Parti UMNO serta Perdana Menteri. Demikianlah juga wala dan kesetiaan yang diberikan kepada institusi yang sedang saya sandang ini adalah atas sebab tanggungjawab yang dipikul dan amanah oleh ahli-ahli parti serta rakyat Malaysia. Pastinya wala dan kesetiaan sepenuhnya juga wajib diterima oleh sesiapa pun kelak yang akan berada di puncak dan mengambil alih jawatan Presiden dan Perdana Menteri. Kesimpulannya, wala dan kesetiaan dalam budaya serta alam Melayu serta agama kita adalah semangat sepasukan dalam satu saf yang kokoh lagi padu, yang tidak terpisah daripada pemimpin dan ketuanya.